Happy Asmara dan Gilga Sahid telah melangsungkan lamaran dan akad pernikahan pada Sabtu 22 Juni 2024 kemarin. Akad pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid digelar di gedung trending hashtag 1 Jalan Totok Kerot, Desa Sumberjo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pihak keluarga melangsungkan acara pernikahan secara tertutup, sehingga hanya keluarga dan kerabat saja yang diundang untuk acara akad nikah tersebut. Bahkan tamu yang datang ke acara pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid juga dilarang membawa ponsel untuk mengambil foto. Sebelumnya beredar foto pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid mengenakan adat Jawa yang diunggah oleh akun TikTok bernama Alfi. Selain foto pernikahan Happy Asmara dan Gilga Sahid, beredar pula video yang memperlihatkan souvenir yang diperoleh tamu undangan dari acara tersebut. Souvenir tersebut berupa box berwarna tosca dengan motif kubah masjid. Ada pula logo H yang identik dengan manajemen milik Happy Asmara. Souvenir tersebut berisi sajadah. Di dalam kotak souvenir juga terdapat kartu ucapan terima kasih dengan tertanda inisial G dan H. Sementara itu, Surani yang merupakan ketua RT 17 RW 6 Dusun Sumberingin, Desa Srikaton atau RT di kediaman Happy Asmara mengaku tidak mengetahui detail acara tersebut. Sebab menurutnya, tidak ada pemberitahuan atau undangan untuk menghadiri acara yang digelar di kecamatan yang berbeda dengan rumah tinggal Happy Asmara. Ia mengatakan kabar pernikahan Happy Asmara memang sudah cukup lama tersebar sejak surat numpang menikah dari pihak Gilga Sahid terbit pada Mei 2024 lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.